Hai, anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah yang diperkenalkan dan diumumkan di Mobile World Congress MWC 2013 pada hari pertamanya dibawakan khas untuk anda oleh Acer Malaysia. Tarikan utama pada hari pertama MWC boleh dikatakan daripada Mozilla di mana mereka mengumumkan Firefox OS. Selain itu, mereka mengumumkan rakan kerjasama mereka selain daripada ZTE dan Alcatel, nama LG dan Huawei turut sama diumumkan. Malah, Sony turut sama mengatakan akan hadir dengan peranti berasaskan Firefox OS pada tahun hadapan dan menyokong lagi sistem operasi telefon pintar berasaskan HTML5 ini. Selain itu, Sony turut sama mengumumkan Xperia Tablet Z untuk pasaran antarabangsa secara rasminya. HP pula seperti mana yang diura-ura akan sebelum ini memperkenalkan tablet pertama mereka yang dijana menggunakan Android dinamakan sebagai HP Slate 7. Selain itu, Nokia dengan fokus mereka kepada Windows Phone mengumumkan dua lagi peranti baru iaitu Lumia 520 dan Lumia 720 di mana peranti ini disasarkan kepada pengguna yang ingin Windows Phone pada harga bajet. Asus tidak ketinggalan sama dengan mengumumkan peranti tablet dengan sokongan telefoni yang dikenali sebagai FonePad serta turut mengumumkan Asus Padfone Infinity yang mana membawakan gabungan peranti tablet dan juga telefon pintar seperti sebelum ini. Jadi itu antara rangkuman daripada MWC untuk hari pertama. Nantikan lebih banyak kemas kini daripada kami pada hari-hari yang akan datang. Saya Nisa K untuk amans.my. Yosh!